Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ma'asara repeh kene ieu teh. Ngawa lur salam mugi-mugi sing awet anom. Amin. Nuteung ngawa lur salam moga-moga carogena sing engkal gaduh nu anom. Assalamualaikum ala man tabi'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alladhi ja'ala al-muharrama awwala sanatil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدوام أما بعد سمكرين dipamrih diwara ngadugikeun sambutan atas nami Mudirul Mahad pelayan harian ieu pesantren saperkawis ngaturkeun ribunuhun ka sadaya para jamaah wabil khusus jamaah pengawasan rutin setiap Salasa malam Rebo katambi ku jamaah simpatisan pasantren katingalina jamaah ayeuna seueur anu hadir alhamdulillah cuacana mendukung sanaos tadi subuh sempat lungsur hujan tapi siang dugi ka kiwari alhamdulillah Allah nang tayungan luyu sareng pemunut sadaya panitia nyohonkeun dina wengi ieu berjalan acara pangaosan nyohonkeun cuaca sejuk nyohonkeun cuaca henteu lungsur hujan alhamdulillah sok sanaos katingali ayeuna sumur-sumur balong sabudeureun pasantren tos mulai surut priyogi namung biasana upami acara panaosan terbuka sapertos kieu lungsur hujan sakedik sok seueur jalmi anu elehan ku cai hujan alhamdulillah mudah-mudahan Allah taala malungsuran kasuburan kanggo urang sadayana di mana-mana. Utamina subur zahir, subur batin, subur tatanan agama Allah di permukaan bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mahaturkeun marhaban ahlan wa sahlan kasadaya para jamaah. Wabil khusus kapayunan hadratil kiram wal muhtaram. Pangarsa Kyai Haji Habib Zaki di Bandung. Alhamdulillah parantos hadir aya ayeuna di rorompok ka Alqari sajabina name parantos ngaoskeun sababaraha ayat Al-Qur'an masih aya nu teu acan tampil Kyai Haji Alqari Sidik Mulyana anu ayeuna oge tangtos baris ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kanggo penyejuk kalbu urang sadayana. Mudah-mudahan kuri aus genana Al-Quranul Karim sareng salawat Nabi. Urang mampu janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mempertahankan sunnahna di permukaan bumi ieu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalbu karom Kyai Haji TB Miftah Fauzi. Cim kuri ngomongna kasadayana wae kalebet karengrengan aparatur pemerintah. Maya di sabudeureun Kecamatan Mananjaya Bapak Kepala Desa oge ka para donatur kaum muslimin wal muslimat para aulia sim kuring yakin
acara ieu moal berjalan maksimal upami tanpa dukungan sadaya lapisan masyarakat. Alhamdulillah ayeuna pangaosan sesuai rencana tiasa ngawujud. Mubalir dua nu parantos saya kori opat kori nu parantos hadir. Ieu tawis umat Islam di sabudeureun kabupaten sareng kota Tasik Malaya solid mampu merapatkan barisan. Mudah-mudahan kondisi bangsa Indonesia anu ayeuna kamafhum kamaklum ku sadayana nuju kondisina sapertos kieu, musimna musim tiris hampir tina akibat dikhawatirkeun ayeuna perpecahan di antara sesama umat Islam. Maka panitia ngahaja milari solusi digelar acara pengajian terbuka. Sajabi ieu kegiatan rutin setiap Salasa malam Rebo pangaosan di ieu pasantren. Panitia dina momen pergantian tahun Hijriah tahun 1441 1442 Hijriah. Wabil khusus para santri santriwati anu ditunjuk sebagai panitia penyelenggara ayatna pengajian terbuka insyaallah tabligh akbar. Nah aja momentum ieu dimanfaatkeun untuk menyamakan misi visi umat Islam, untuk merapatkan kekuatan umat Islam. Margi disinyalir kondisi bangsa Indonesia hari ini banyak informasi yang kurang segar, banyak informasi yang dianggap kurang menguntungkan kanggo tatanan kehidupan umat Islam. Diduga ada satu kelompok yang ingin merubah dan merobek kekuatan umat Islam. Maka dengan momen peringatan tahun baru Hijriah dengan menghadirkan qori dan dua mubaligh, insyaallah paling tidak Miftahul Khair memberikan sumbangan untuk sama-sama merajut kembali kebersamaan umat Islam yang sudah rapuh. Miftahul Khair memberikan sumbangan pemikiran untuk merajut kembali kebersamaan di antara sesama umat Islam. Saya yakin dan percaya husnudzon melihat pengajian umat Islam antusias di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu masih ada khususnya di Tasikmalaya. Jadi saya yakin kalau ada sekelompok yang ingin merubah dasar negara, kita semua akan tampil menjadi pembela utama, jadi garda bangsa, penyelamat bangsa Indonesia ini. Kepada rekan-rekan dan saudara-saudaraku dari berbagai ormas yang hadir yang ikut mengawal lancarnya pengajian malam ini, wabil khusus dari Front Pembela Islam, juga dari sebagian GMPI, dari Al-Mumtaz, kemudian dari Gaza, hari ini kita sudah siap bersatu untuk mempertahankan Islam di Indonesia. Jadi kalau ada percobaan pembunuhan di bangsa lain, mudah-mudahan di Tasikmalaya siap untuk bergerak dan mempertahankan keselamatan agama sekaligus membela keselamatan ulama dan kiai, insyaallah. Alhamdulillah simkuring paratus berusaha engke separatus penceramah dua kiai dua mubalil upami daya halangan harungan hadir di tengah-tengah orang Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Somad, insyaallah. Dengan doa Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keselamatan untuk beliau, untuk para kiai, untuk kita semua kaum muslimin di mana saja berada. Amin Allahumma amin. Untuk menyemarakkan semangat pengajian ini, kita coba dengan sama-sama
mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Terakhir, hapunten, ieu panitia teu nyayogikeun penghormatan anu maksimal nahajan teu disuguhan deui ayeuna. Namun engke sarengsehna acara pangaosan selama stok makanan masih ada. Selama masih ada. Engke bubar pangaosan mun tos beres acara di dieu di paling luhur segede panitia nyayogikeun tuangan saayana. Tapi engke di mana tos selesai acara. Cenah urusuh hayang mulih, hayu tos rapih ngaji mah wios kantun balik teu nanaon. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat da sim kuring mangsa kadar sambutan. Sambutan mah teu kedah panjang-panjang teh, geus nama mung hiji ngaturkeun nuhun kana kasumpingan para jemaah. Wabil khusus kaum karona khinal kiram akhina fillah Ustaz Al-Alim Kiai Haji Zaki di Bandung. Berikut para pengurus FPI nu aya di Kabupaten Kota Tasikmalaya yang ikut telah mengawal kehadiran beliau, kepada akhinal kiram Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, kepada seluruh para kiai, para ulama, mengaturkan terima kasih serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan panitia. Hanya seperti inilah kemampuan panitia untuk menghormati bapak dan ibu semuanya. Ya puntennya tempatnya pesedek sedek, ayah nungka bagian sama, ayah nungka bagian sama, ayah nungka bagian cai malih ayah anuhnte. Ya punten, punten nungka suhun, sim kuring lengan namung dua, suku namung dua, di luar kemampuan. Sekali lagi, punten nungka suhun. Tapi nadi ke ibu-ibu, engke dimana pengawasan berjalan, mohon dukungan, supados ieu pengawasan ayah dina kalancaran. Terakhir pisan simkuri hilap ka tim security, ka keamanan, baik di pihak pesantren, alumni, atau nabi pemuda sekitar pesantren, mohon untuk menjaga keamanan, keselamatan pengajian malam ini berjalan dari A sampai Z. Jadi mohon memposisikan diri di tempat-tempat nutus ditunjukkan, terutama keamanan di seputar ya tempat pengajian. Mohon dimaklumi ka ketua santri, ka ketua alumni, supaya ka tim security ngatur posisi di acara pengawasan live pakai radio di gelombang 80,8 FM hubungin telepat. Insya Allah datang masih di luar miring ngarengsekeun keamanan supaya ieu pengajian berjalan dengan lancar. Muhammad takmirangan fadilah karena keutamaanana. Sekali deui sembuhing hapunten ya ka sadayana, ka Bapak Ibu, kepada jemaah kudu tiasa ngahormat sareng nempatkeun tamu. Memang tempatna kieu ayana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.